Bahkan di sana ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilham daripada Allah Taala. Dan di sana ada para ulama yang menafikan ijtihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi ucap itu adalah wahyu. Tak ada ijtihad langsung. Tetapi riwayat yang sahih, di sana ada ijtihad daripada Nabi SAW dalam perkara yang Allah Ta'ala biarkan. Allah Ta'ala lah supaya Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Itu menunjukkan di sana ada perkara wahyu, perkara Quran, perkara hadis yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala, dan ada perkara yang diijtihad oleh Nabi SAW khusus dalam perkara dunia yang berkait dengan Allah Ta'ala izin pada hamba-hambanya untuk mengkaji dan berfikir. Contohnya dalam peperangan Badar, apabila Nabi SAW memilih satu tapak untuk dijadikan markas besar untuk mengarahkan perintah kepada tentera Islam, seorang sahabat yang biasa dengan Badar menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih tempat ini wahyu daripada Allah ataupun pandangan pribadi yang berkait dengan heloh peperangan? Kata Rasulullah, ini bukan wahyu daripada Allah, ini pandangan pribadi dan heloh peperangan. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, saya biasa di Badar ini. Di Badar ini ada tiga mata air. Tiga mata air ini duduk di depan kita. Musuh duduk belah sana. Kalau kita pilih markah di sini, kita boleh ambil air dan musuh juga boleh ambil air. Pada pendapat saya, kita pergi ke depan lagi. Buat markah di sana. Air duduk di belakang kita. Kita dapat air dan musuh tak boleh air. Sekak bekalan dia. Lalu Nabi SAW menerima pandangan dia dan mendoakan berkat dan kebaikan untuk sahabat yang beri pandangan. Di sini menandakan bahawa di sana ada ijtihad, ada pandangan sebagai seorang manusia. Bukan semuanya wahyu dan ilham daripada Allah Ta'ala. Dalam perkara yang manusia boleh fikir, Allah Ta'ala serah ke Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Dalam perkara yang akal manusia tak Allah fikir, maka dinahkan dengan Quran dan dinahkan dengan hadis Nabi SAW. Itulah pendapat yang lebih kuat. Di sana ada wahyu dan di sana ada perkara yang tidak wahyu. Wallahu a'lam.